Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat anak kita demam, tentu akan membuat panik kita sebagai orang tuanya. Apalagi melihat si kecil rewel dan juga tidak bisa tidur. Kebanyakan orang tua akan langsung memberikan obat untuk anaknya. Nah, sekarang lebih baik kalian urungkan cara tersebut dan menggantinya dengan cara yang satu ini. Yang kita butuhkan adalah minyak goreng. Betul, minyak goreng yang biasa kita gunakan untuk memasak. Kita gunakan secukupnya saja. Cara yang satu ini akan lebih aman karena tidak mengandung bahan kimiawi yang dapat merusak tubuh. Tetapi khasiatnya tidak bisa diragukan lagi dan sangat-sangat efektif. Bahan kedua ialah bawang merah. Bawang merah tentu kalian semua sudah mengetahuinya ya. Nah, bawang merah ini banyak sekali mengandung minyak yang sangat bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk mengobati demam di tubuh kita. Bawang merah mengandung minyak atsiri, sikloalin, metilalin, kemferol yang bisa menurunkan suhu tubuh. Kemudian, kandungan flavonoid di dalamnya juga bermanfaat untuk antibakteri dan anti radang yang bisa menurunkan panas. Bawang merah ini harus kita potong tipis-tipis ya, atau selain dipotong-potong, kalian juga bisa memparutnya. Setelah itu, kita masukkan bawang merahnya ke minyak goreng yang sudah kita siapkan. Kemudian sambil diaduk-aduk, tunggu beberapa menit agar kandungan di dalam bawang merah menyatu dengan minyak goreng. Setelah ramuannya jadi, kita bisa balurkan ramuan ini pada tubuh kita atau pada tubuh anak kita secara merata. Balurkan campuran ini bisa di bagian ubun-ubun, perut, dada, lipatan lengan, paha, atau telapak kaki. Saat membalurkannya, kalian bisa menambah dengan pijatan lembut agar lebih enak. Kalian bisa memakai ramuan ini sebanyak 2 kali dalam sehari. Jangan lupa untuk membersihkan baluran ini karena mungkin akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Silahkan kalian buktikan sendiri khasiatnya di rumah ketika ada anggota keluarga kalian yang mengalami sakit ataupun demam ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.